Dua pelaku pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV di kantor perguruan tinggi Persada Bunda Pekanbaru Riau. Ya, Polsek Kota Pekanbaru langsung memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Aksi kedua pelaku pencurian motor ini tertangkap kamera CCTV pada Kamis pagi. Dan terlihat keduanya saling berkomunikasi dengan menggunakan telepon genggam. Satu di antaranya sempat memantau kondisi ruangan di dalam kantor perguruan tinggi Persada Bunda, sementara rekannya memantau kendaraan di luar. Pelaku akhirnya langsung membawa kabur sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman. Korban baru mengetahui kehilangan sepeda motornya pada sore hari usai jam kerja. Pemilik motor langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Petugas kepolisian dari Polsek Kota Pekanbaru pun langsung memburu pelaku yang sudah dikantongi identitasnya.